untuk menyambut kedatangan Bupati. Tapi kiranya fokus kita terhadap firman Allah tidak berubah, karena di atas segala-galanya ada Yesus di tengah-tengah kita. Fokus kepada firman Allah. Kita hormati Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan kenal siapa kita. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu di antara kita semua. Dan semua kita telanjang di hadapan Tuhan. Saya ingin mengulang kembali bahwa ada tiga saya. Betapa berharganya hidup kita, sehingga Tuhan sendiri rela datang ke dalam dunia untuk ambil kembali kita. Malaikat jatuh dalam dosa, tidak ditebus. Tapi saudara dan saya, waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri datang untuk tebus kita kembali dan mengangkat kita menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Itu engkau dan saya. Dan itu sebabnya saya mau berkata, dengar baik malam pada sore hari ini. Siapapun kita di ruangan ini, di tempat ini, mari dengar, ketika engkau mempercayai siapa Yesus dalam hidupmu, ada otoritas kuasa itu yang diberikan kepadamu. Jangan salah gunakan kuasa itu. Jangan jadi lupa diri seperti 70 murid yang pulang dengan kuasa itu dan bangga bahwa iblis takluk kepada nama itu. Yesus peringatkan mereka. Saya ingin baca ayat lanjutannya. Ayat 18, ketika Yesus mendengar mereka berkata, ayat 18 Yesus berkata gini, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara lihat, coba korek samping kiri kamu, jangan sampai lupa diri. Kasih tahu, kalau Tuhan pakai dengan kuasa, kalau Tuhan pakai dengan urapan dan otoritas yang luar biasa, waktu engkau berjalan ada kuasa yang menyertaimu. Dapatkah kita membayangkan murid-murid Petrus ketika dia lewati orang yang sakit, hanya bayangannya saja. Sehingga kegiatan beribadah pembukaan youth camp pemuda remaja, pelayanan anak hamba Tuhan, dan pelayanan mahasiswa Pentakosta boleh berlangsung pada ibadah pembukaan hari ini. Terima kasih Bapa buat lawatan Allah oleh kuasa firman Tuhan. Tuhan telah mengutus hambamu yang datang memberkati kami semua dengan kekayaan kasih karunia Allah, firman Allah yang kekal selama-lamanya, yang membawa kami ke sorga. Kami tahu bahwa hidup kami ini milik Tuhan. Kami tinggal di dunia ini hanya sementara saja. Itu sebabnya oleh penebusan yang kekal yang anak Allah kerjakan bagi kami semua, dan oleh kekuatan Roh Kudus yang terus menghibur, menuntun, dan membawa kami di jalan Tuhan, itu sebabnya kami bersuka cita. Kami bersorak karena segala kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah telah berlangsung dengan baik. Bukan kuat, bukan gagah kami semata-mata, oleh kekuatan Roh Kudus yang terus menjamah, melawat kami semua. Itu sebabnya kami percaya, kami semua yang hadir telah diberkati itu nama yang berkuasa di langit dan bumi, nama satu-satunya yang olehnya kami diselamatkan, yaitu nama yang ajaib. Kita sebut sama-sama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Semua kita sudah selesai beribadah di sore hari ini tahun 2023. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Agama Kristen Republik Indonesia, Bapak Dr. Amsal Yowese MPDK, yang kami hormati pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua
Bapak Dr. Ridwan Rumah Sukun atau yang mewakili. Yang kami hormati Kekanwil Departemen Agama Provinsi Papua Bapak Clemens Taran S.Ag. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Kerom Bapak Peter Gusbagar Assalamualaikum wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Pantekosta. Kabupaten Kerom. Izinkan saya untuk memberikan laporan panitia. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai setiap pekerjaan yang baik yang diberikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan puji Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa kegiatan yang besar yang tidak pernah kami pikirkan, yang mungkin tidak pernah kami rencanakan, bisa terjadi bagi saya, bagi seluruh teman-teman muda saya, dan juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom. Untuk itu kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebahwasanya Tuhan itu baik. Apa yang dibuat Tuhan itu luar biasa, sampai hari ini tetap Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan kami mengucap syukur untuk Tuhan, buat semua yang Tuhan buat. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua dan juga kepada Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Bapak Pendeta Timotius Dawir MTH, yang mana saat hari ini beliau tidak bersama-sama dengan kami karena beliau melaksanakan tugas kerajaan surga di luar negeri.
Puji Tuhan. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh personalia Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, para hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua komisi daerah, ketua-ketua komisi wilayah dan komisi jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Provinsi Papua, dan juga Gereja Pantekosta di daerah otonomi baru. Puji Tuhan. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan kami sangat bersuka cita kepada Bapak Bupati Kerong yang mana telah berkenan, ya, beliau berkenan memberikan kami izin pertama kali melakukan youth camp pada tanggal 3 Juli di Pastori Gereja Pantekosta Indonesia Karmel bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Edito Godli. Mereka membicarakan kegiatan yang besar ini. Dan hari ini kegiatan ini nyata, berarti di situ ada doa, di situ ada kekuatan api Pantekosta yang akan sedang dinyatakan di desa ini. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih bagi Kepala Distrik Arso, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada, terlebih khusus kepada Kepala Desa Workwana, seluruh masyarakat yang ada di Desa Workwana, dan juga kepada kedua Ondo Wafi, yaitu Ondo Wana dan Ondo War, yang telah berkenan dan dengan sukacita memberikan tempat ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Semua orang yang terlibat, ya, tidak hanya kami panitia, tapi ada anak-anak Tuhan, ada teman-teman yang di luar dari kita, orang Kristen atau non-Kristen, mereka juga membantu menyukseskan kegiatan ini. Maka dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Saudara berdoa, pasti Tuhan bantu kita yang suka cita. Puji Tuhan. Saya akan melaporkan bahwa peserta hari ini, yang terdaftar hari ini, izin Bapak, para hamba-hamba Tuhan yang ada, bahwa peserta sampai hari ini terus bertambah. Kita panitia kewalahan karena peserta sudah hampir 4.000 peserta yang ada di daerah Workwana ini, yang dimana berdatangan dari 14 kabupaten dan juga satu kota madya. Baik mereka dari daerah otonomi baru sudah mulai berdatangan untuk memberkati kita yang ada di Kabupaten Kerong. Dan saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan melaporkan keuangan, ya, supaya kita ketahui bersama bahwa laporan keuangan kita yang pertama, bantuan dari Bupati Kerom sebesar 200 juta bersama uang dan barang. Yang kedua, bantuan dana bersama beserta barang dari Bapak Pendeta Boy Dawir. Dan yang ketiga, bantuan dana beserta uang dan barang dari Bapak Julianus Mambrasar. Dan yang keempat, janji iman seluruh panitia Youth Camp tahun 2023. Dan yang kelima, bantuan-bantuan dari para donatur yang dengan sukacita memberikan bantuan mereka tanpa menginginkan untuk kami menuliskan nama, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan yang keenam, bantuan dan dukungan dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Tanah Tabi, baik seluruh gembala-gembala, ketua-ketua wilayah, seluruh jemaat Tuhan Gereja Pantekosta yang ada di Tanah Tabi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan yang ketujuh, Bapak Kepala Distrik Arso, terima kasih atas bantuannya. Dan yang kedelapan, bantuan dana dan juga bama dari PGGK, Persatuan Gereja-Gereja Kerom. Dan yang kesembilan, Kepala Kampung Desa Workwana berserta warganya yang terus membantu kami menyiapkan tempat ini, menyiapkan makanan, menjamu seluruh peserta yang ada. Baik kami menggunakan air, menggunakan rumah sebagai tempat istirahat, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak. Puji Tuhan. Dan apabila ada hamba-hamba Tuhan atau para donatur yang telah memberikan berkatnya, namun saya tidak menulis di sini, saya memohon maaf. Dan juga apabila ada salah penyebutan nama serta gelar, saya menyampaikan permohonan maaf. Dan puji Tuhan, kami sangat berterima kasih di mana hari ini kami menyambung banyak orang yang datang di tempat ini, terutama para pemimpin-pemimpin gereja dan juga
pemerintah yang ada. Dengan begitu, dengan kegiatan ini mereka lihat bahwa memang fokus kita hari ini adalah generasi muda sesuai dengan tema kita Dynamic Generation, artinya generasi yang dinamis, generasi yang fleksibel, generasi yang kompak, yang gregetan, yang penuh dengan sukacita menyambut hari depan penuh dengan harapan. Bukan generasi yang suka pakai ganja, pakai narkoba, pakai ini dan itu, hidup untuk kepentingan pribadi yang tidak membawa berkat. Tetapi hari ini saya percaya dengan kegiatan ini, dengan tema yang luar biasa yang kami angkat, biarlah tema ini menjadi berkat bagi semua yang ada. Dimana sesuai dengan kata firman Allah yang menjadi tema kita, subtema kita, Lukas pasal 10 ayat 19 berkata, bagaimana, ada yang tahu? Ya? Coba bisik dulu kanan kiri. Ular kala jengking, artinya kami generasi muda siap diberikan kuasa melalui youth camp ini sehingga kami mampu menghancurkan namanya kala jengking narkoba, kala jengking ganja, kala jengking kehidupan bebas, kala jengking pesta pora, sehingga kami menghidup menjadi generasi yang dinamis, generasi yang menang di dalam Kristus, yang memiliki hari depan penuh dengan sukacita dan harapan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kami hormati, kami banggakan PLH Gubernur Papua yang diwakili oleh Bapak Dr. Terandus Hans Samadi dan seluruh gembala-gembala sidang GPDI se-Papua yang hadir sore hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan anggota Majelis Pertimbangan Rohani Majelis Pusat GPDI Bapak Pendeta Vicky D'Acosta, baik Ketua Komisi Daerah Pemuda, Mahasiswa, Remaja, dan Anak Hamba Tuhan, berserta seluruh jajaran di tingkat daerah, wilayah, maupun di tingkat jemaat yang kami banggakan. Dan yang kami hormati, Kepala Distrik Arsokota, dan kami yang kami hormati, Kepala Kampung Wurukwana, yang kami hormati, Bapak Ondoafi Wurukwana yang diberkati Tuhan. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta Youth Camp GPDI tahun 2023. Haleluya. Puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas perkenan Tuhan, hari ini kita semua ada di desa atau kampung Wurukwana, Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Kita hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan rohani. Haleluya. Untuk itu majelis daerah meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk tidak ada gerakan tambahan dan semua berada di lokasi ini untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan. Kita mensyukuri bahwa hari ini kita didukung penuh oleh pemerintah Republik Indonesia untuk kegiatan kita. Baik oleh pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mendukung kita dengan 5 kapal untuk mengantar peserta dari Saireri. Haleluya. Kita juga didukung oleh pemerintah Provinsi Papua dengan seluruh yang bisa kita nikmati sore menjelang malam ini. Kita juga didukung oleh Bapak Kapolda Papua. Kita juga didukung oleh Pangdam 17 Cendrawasih. Dan terlebih adalah kita didukung penuh oleh Bupati Kabupaten Kerom beserta jajaran di kabupaten ini. Haleluya. Untuk itu waktu yang sudah kita sama-sama sepakati untuk mulai hari ini pembukaan sampai dengan hari Jumat malam, mari kita berkonsentrasi untuk kegiatan rohani kita di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kita di sini, kita dibentuk dengan rohani untuk menjadi pemimpin-pemimpin ke depan bagi bangsa dan negara, bagi gereja, dan terutama bagi Tuhan. Sehingga waktu yang ada ini kita gunakan dengan baik. Jangan melihat untuk ada sedikit pecek-pecek yang masih ada, atau kalau nanti ada hujan turun mungkin di tenda-tenda masih tergenang air. Jangan lihat itu, tetapi pandang terus pada Yesus. Haleluya.
Haleluya. Pandang terus sama Yesus. Ini kita datang untuk berkemah aja, tidak usah lihat yang lain-lain, tetapi kita lihat muatan yang kita akan terima hari-hari ini di perkemahan ini. Terima kasih untuk teman-teman dari Kerom yang sudah mendukung dan hadir di tempat ini, dari GPDI, teman-teman dari Kota Jayapura, teman-teman dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamoramo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan juga dari Kabupaten Supiori, dan juga teman-teman kita yang datang dari provinsi DOB seperti Papua Selatan dari Merauke ada. Haleluya. Dari Kabupaten, dari Provinsi Papua Tengah, dari Puncak Jaya, dari Nabire dan dari Dogiai yang juga bergabung sore hari ini atau dalam kegiatan Yudkem ini, dan juga dari Provinsi Papua Pegunungan, ya kami harapkan sudah pasti untuk kita akan melaksanakan kegiatan Yudkem dan juga kegiatan wadah-wadah yang lain dalam kemah pemuda maupun kemah ibu-ibu dan yang lainnya. Majelis daerah mendukung penuh untuk semua kegiatan wadah-wadah yang nanti akan berlangsung di seluruh Provinsi Papua yang merupakan program Majelis Daerah, juga program dari komisi-komisi daerah yang ada. Di bagian garis belakang kita banyak kekurangan, tetapi di dalam Yesus tidak ada kekurangan. Pasti Tuhan akan memberi mujizat-mujizat buat kita dalam pelaksanaan kegiatan kita sampai selesai. Haleluya. Ya, ada Tuhan, tapi juga ada pemerintah kita. Nah, pemerintah tidak mungkin juga untuk mau membiarkan pada waktu. Tetap semangat, jaga kekompakan kita, tetap terus melayani Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan sukses Yudkem 2023 Kerom. Haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. 172 Prajawira Yakti yang kami hormati, yang dan Dandim yang baru saja pamit. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Republik Indonesia, dan juga anak GPDI Bapak Pendeta Yowei, kita beri aplaus yang meriah. Ada yang belum kenal, Bapak berdiri. Kita berdoa, jangan sampai beliau dikasih tanggung jawab baru lagi. Wilayah Papua dan seluruh wakil-wakil ketua Majelis Daerah GPDI Papua, kita beri aplaus untuk semua. Bapak PLH Gubernur Provinsi Papua, juga anak GPDI yang hadir, Bapak Pendeta Hamadi, para gembala GPDI se-provinsi Papua atau setanah Papua, ada Bapak Rambut Putih. Beliau dulu bikin KKR di Warkwana, saya masih SD. Para pimpinan OPD, khususnya Pak Asisten 2, juga ada hadir, Seta Kabupaten Kerom, para kepala distrik, juga mohon maaf, ada dari Polres Kerom, juga hadir, Pak Kapolres, ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, para kepala kampung, para ondoafi, yang mendukung kegiatan ini. Para peserta yang saya banggakan, yang saya kasihi, yang saya muliakan dari seluruh 14 kabupaten satu kota di Provinsi Papua. Dari Sairiri, mana suaranya? Dari Lapago ada? Ada. Dari Tabi ada kan tidak suaranya? Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin, adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang saya
hormati, saya kasihi dan saya muliakan nyaris tidak hadir. Tetapi karena doa para gembala dan hamba-hamba Tuhan dan khususnya peserta semuanya, maka Bupati hadir. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, tapi kita masih hidup di dunia. Maka dunia ini juga punya cara sendiri untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita sudah diberkati hari ini, jangan sampai kita lengah. Dan terus berdoa dan terus bekerja dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita tidak bekerja dengan sepenuh hati, tidak dengan tulus, dan niat awal kita untuk kegiatan ini, niat itu dipegang dari awal ini sampai selesai. Jangan sampai di tengah jalan niat kita berubah. Dan setelah kegiatan ini seterusnya, pemuda yang apa? Dinamis. Dynamic generation. Pemuda yang bergerak, pemuda yang dinamis, pemuda yang inklusif, pemuda yang terbuka, pemuda yang modern, pemuda yang berbudaya, pemuda yang takut kepada Tuhan. Karena kerja Roh Kudus. Datang ke ruangan saya, Ketua Majelis Daerah dan Ketua Panitia dan beberapa hamba Tuhan. Sekali saja bertemu dan saya bilang jalan. Tempatnya di mana, saya sampaikan tempatnya di lokasi yang akan dibangun gedung olahraga Kabupaten Gerom. Tempat ini harusnya sudah ada pematangan lahan dan penimbunan. Harusnya sudah dilaksanakan sekarang. Saya bilang sabar sampai kegiatan pemuda selesai. Sabar sampai kegiatan GPDI selesai. Kalau tidak alat berat sudah masuk di sini, kegiatan ini tidak jalan. Maka semua kegiatan dipending sampai kegiatan ini selesai. Bapak Ibu sekalian, itu adalah dukungan saya untuk GPDI. Dan saya berharap dukungan ini membuat GPDI solid. GPDI tidak terpecah. GPDI bersatu. Khususnya di Kabupaten Gerom, ini seruan saya, GPDI harus bersatu. Saya tidak mau dengar ada perpecahan di dalam tubuh GPDI. Khususnya di Kabupaten Gerom, tidak boleh ada perpecahan di dalam tubuh GPDI. Sampaikan pesan saya ini kepada semua. Bapak Ibu sekalian, yang berikut, saya ingin kegiatan ini menjadi berkat untuk Kabupaten Gerom. Untuk itu, kepada semua hamba Tuhan, para pelayan, pendeta, evangelis, dan semua pendoa, saya menyampaikan permohonan dari seluruh masyarakat Gerom untuk mendoakan kabupaten ini. Tapi kabupaten ini juga ada anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan di atas tanah ini, yaitu masyarakat adat Gerom yang juga bagian dari masyarakat Tabi. Mohon doa kepada masyarakat adat dari Skamto sampai dengan Toa Hitam, agar mereka benar-benar dipulihkan, agar kita semua manusia dan semesta alam di Kabupaten Gerom dipulihkan. Kita menjadi pastor, menjadi pejabat-pejabat pemerintahan, sama dengan
anak-anak dari daerah lain di Papua. Saya ingin anak-anak Kerom ini menjadi besar sama dengan anak-anak Papua yang lain. Ini pesan saya dalam kesempatan ini. Kepada GPDI, tapi juga kepada semua gereja dan semua agama, untuk mendoakan Kabupaten Kerom. Bapak-Ibu sekalian, juga mendoakan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kerom, TNI Polri yang ada di wilayah Tapal Batas ini. Untuk bisa bekerja dengan amanah, tanggung jawab, dan diberkati dalam semua usaha dan rencana pembangunan di wilayah ini. Selain sebagai pengalaman di masa mudamu, tapi juga ambil pengalaman rohani dari kegiatan ini, khususnya bagaimana pembelajaran tentang kebaikan dan kebenaran dari Injil itu, Injil Tuhan itu. Terlibat dalam 1-2 hari kegiatan ini, anak-anak Kerom yang ada di sekitar sini diajak untuk ikut dalam doa pujian penyembahan selama kegiatan ini sampai selesai. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua pihak. Pangdam 17 Cendrawasih, Kapolda Papua, Gubernur Provinsi Papua, Kementerian Agama, para pihak, khususnya masyarakat Kerom, Polres Kerom, Kodim 1701 Jayapura Kerom, semua pihak yang tidak saya sebutkan, DPRD Kerom, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada kegiatan ini. Terima kasih banyak. Khususnya kepada Ketua dan Majelis Daerah serta seluruh gembala dan pendeta GPDI di Tanah Papua. Terima kasih banyak. Semoga semua yang kita lakukan dari awal sampai pembukaan dan seterusnya diberikan berkat yang berlimpah-limpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua jasa baik dan kerja yang telah diberikan untuk kegiatan ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk semua. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita, terus bersama Roh Kudus memberkati dan menuntun, membimbing kita sekalian. Wembokin keigir gurakin suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni isan kefase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Sekian. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Direktur Urusan Agama Kristen Republik Indonesia, Bapak Pendeta Amsal Yowe SE MPDK, sekaligus mengalungkan tanda peserta Youth Camp tahun 2003 dan pemukulan TIFA sebagai tanda dibukanya Youth Camp tahun 2023. Kepada Bapak kami silakan. Shalom. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, PLH Gubernur Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Dr. Hans Hamadi, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, orang tua kita, Bapak Bupati Kabupaten Kerom, yang sangat luar biasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah
untuk orang tua kita yang bisa hadir bersama dengan kita dengan penuh semangat, menunjukkan bagaimana semangat-semangatnya terus kita lakukan dalam hidup yang ada untuk tetap mempertahankan hidup ini, menyongsong kedatangan Kristus yang sungguh tidak lama lagi. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Pangdam 17 Cendrawasih Papua, Kapolda Papua, DPR Papua, dan seluruh jajaran yang sangat luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Gereja Pentekosta di Indonesia dan seluruh personalia majelis daerah Gereja Pentekosta di Indonesia Provinsi Papua. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk MD Papua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kero. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Kapolres Kerom, Dandim Kerom, dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kerom. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Kerom. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Kepala Distrik Arso, Kepala Kampung Warkwana, Ondoafi Kampung Warkwana, dan tentu panitia penyelenggara yang sangat luar biasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk panitia Yuten tahun 2023. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para ketua-ketua wilayah Gereja Pentekosta di Indonesia Seprovinsi Papua. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, tentu seluruh peserta dari 14 kabupaten yang ada di wilayah Saireni, tapi juga seluruh Provinsi Papua yang kita cintai dan kita banggakan. Yang sebenarnya beliau pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan hadir bersama dengan kita di Tanah Papua untuk membuka salah satu kegiatan akbar yang digelar oleh gereja di Tanah Papua. Namun karena ada kegiatan yang tidak bisa dapat diwakilkan, sehingga beliau percayakan kami dan menunjuk kami selaku Direktur Urusan Agama Kristen Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia untuk hadir di Tanah Papua, dan juga sebagai anak GPDI yang hadir di Tanah Papua untuk buka kegiatan ini dengan penuh sukacita. Mengawali sambutan ini, tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh generasi muda Gereja Pentekosta di Indonesia yang ada di Provinsi Papua yang pada hari ini menyelenggarakan Youth Camp Setanah Papua di Kabupaten Kerom. Hingga tanggal 30 Juni 2023. Harapan kami semoga kegiatan ini menjadi wahana untuk mengekspresikan potensi dan kualitas kaum muda, serta menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda gereja yang takut akan Tuhan, memegang teguh nilai-nilai Injil, dan menjadi firman yang hiblang punggung gereja, serta menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan. Mari kita jadikan peristiwa bersejarah ini sebagai momentum kebangkitan pemuda gereja, sebagai generasi emas yang dapat diandalkan dan juga menjadi kebanggaan gereja dan bangsa. Mari kita perkokoh persatuan dan komitmen bersama untuk menjadi pilar pembangunan gereja dan bangsa ke depan, dan baik di tingkat lokal maupun juga nasional dan juga internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan para pemuda yang saya banggakan, revolusi industri yang melanda dunia saat ini merupakan era di mana dunia industri digital telah menjadi suatu paradigma baru dan
acuan dalam tantangan kehidupan global. Era disrupsi yang hadir bersama revolusi industri telah membawa perubahan yang sangat cepat dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengubah tatanan lama dengan tatanan baru di berbagai bidang kehidupan. Akses internet yang mudah mengakibatkan masuknya nilai-nilai baru tanpa terkendalikan, baik hal-hal positif maupun juga negatif. Tercermin dari masing-masing atau dari masih tingginya angka kejahatan atau angka kriminalitas yang dilakukan oleh kaum muda yang sering menghiasi pemberitaan-pemberitaan di berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Sebut saja narkoba, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, seks bebas, dan lain-lain sebagainya. Hal ini mencerminkan adanya krisis moral, krisis identitas, dan krisis iman di kalangan kaum muda, generasi penerus bangsa. Bila situasi ini terus berlanjut, lalu apa yang dapat kita harapkan dari generasi muda, harapan gereja dan bangsa? Ini yang saya hormati dan para pemuda yang saya banggakan. Pemuda adalah tulang punggung bangsa dan gereja. Pemuda bukan hanya menjadi figuran atau juga pelengkap, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa dan gereja. Di atas pundak para pemuda ada sebuah tanggung jawab yang besar yang harus dipikul sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa dan gereja dari generasi terdahulu. Maju mundurnya gereja dan bangsa sangat tergantung pada sejauh mana pembangunan fisik, mental, spiritual, dan karakter generasi muda yang perlu harus dibangun. Generasi muda haruslah mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari ide-ide kreatif, pemikiran inovatif, dan kritis yang sebagai tulang punggung gereja, generasi muda haruslah memiliki landasan iman yang kokoh dan karakter kepribadian moral yang kuat, yang merupakan prasyarat untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan Injil dalam kehidupan bergereja. Sebagai tulang punggung gereja, generasi muda harus memberikan dampak positif dan pemikiran konstruktif untuk menopang misi, karya, dan pelayanan gereja. Jadilah mercusuar untuk menerangi setiap sisi kehidupan yang gelap. Menjelang Pesta Demokrasi 2024 nanti, kita perlu waspada dengan adanya ancaman dan potensi konflik yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang menjadikan agama sebagai komoditas politik. Menguatnya politik identitas, ujaran kebencian, berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan tindakan intoleransi menjadi ancaman nyata disintegrasi bangsa, kerukunan, kedamaian, dan persatuan sesama anak bangsa yang telah dibangun dengan konkrit dan juga air mata dipertaruhkan hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Menjaga kerukunan umat beragama, moderasi beragama merupakan kunci terciptanya kerukunan dan toleransi. Penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan menjadikan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Selasa, tanggal 27 Juli 2023, kegiatan YUPKEM Pemuda Mahasiswa
remaja dan anak Allah Tuhan Gereja Pentekosta di Indonesia GPDI dinyatakan dengan resmi dibuka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Toril Kumas. Shalom. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara di malam ini. Akhirnya kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Selamat kita boleh dapat melaksanakan Youthcamp yang Youthcamp Pemuda di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Urusan Agama Kristen Republik Indonesia, Bupati Kabupaten Gerom, Wakil Ketua M4 GPDI, hamba Tuhan Vicky Dakosta, dan utusan dari FKUB disilakan mengambil tempat dan dimohon untuk membuka kegiatan Youth Camp tahun 2023 secara resmi. Ya, Bapak Direktur duluan. Setelah itu Bapak Bupati Kabupaten Kerom, Wakil Ketua M4 GPDI, hamba Tuhan Vicky Dakosta, dan perwakilan dari FKUB. Bila ada. Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Menteri Agama Republik Indonesia bersama Bupati Kabupaten Kerom, kami menyatakan dengan resmi kegiatan Youth Camp Pemuda Remaja Mahasiswa Gereja Pentekosta di Indonesia dibuka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.